pantai. Jadi di Labrisa itu setiap hari Minggu ya ada Sunday Market, teman-teman. Jadi kalau pas teman-teman liburan ke Bali pas hari Minggu bisa main juga ya di Sunday Market yang ada di Labrisa. Otri juga. Kita jalan ya, sekarang kita jalan ke arah anaknya. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya, dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Pantai Batu Mejan. Dan sekarang saya masih ada di Jalan Batu Mejan ya, dan video ini saya ambil jam 5:30. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesana saya jalan-jalan di Pantai Batu Mejan. Jadi kalau teman-teman bawa motor ataupun bawa mobil nanti akan dikenai biaya karcis ya, motor 5.000 dan mobil 10.000. Dan untuk pejalan kaki juga lumayan banyak ya kalau jam segini, soalnya jam menunggu sunset teman-teman. Di sini ada restoran teman-teman ya, namanya Numero. Dan untuk lalu lintas di Jalan Batu Mejan ini ramai lancar teman-teman ya. Yuk kita jalan ke pantainya ya. Jadi untuk area parkirannya itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sini untuk area parkir mobil dan motor. Ini belinya ke pantai, ini ada tulisannya Pura Kahyangan Jagat Batu Mejan. Kita ada bakso tuh teman-teman ya, bakso ayam asli Ibu Oka. Nih asik ya, menikmati sunset sambil makan bakso. Ini dari siang pun juga sudah ada loh. Saya pernah kesini siang pas habis dari ini Sunday Market. Ini juga sudah buka nih baksonya. Baksonya lagi antri, itu ada bule juga yang beli bakso. Di sini ada bapak penjual jagung bakar. Sekarang kita nih ya turun ke pantainya. Mataharinya masih di atas teman-teman ya, jadi lumayan cukup silau kalau kita ngadap ke sebelah sini, tapi nggak apa-apa ya. Kalau siang hari di Pantai Batu Mejan itu sepi ya teman-teman. Kalau jam segini dah baru rame-ramenya, soalnya kan orang-orang pada menikmati sunset kalau jam segini. Waktu itu saya kesini siang itu udah jam 12-an atau jam 11 gitu dah. Sepi banget di pantainya, cuma ada beberapa orang aja yang bermain surfing dan juga ada yang berjemur juga. Tapi kalau sore rame banget, apalagi di Labrisa ya ini. Jadi di depan kita ini ada Labrisa. Ini juga rame banget ya di Labrisa. Jadi teman-teman kalau mau ke Labrisa bisa masuk dari depan, dari ini ya, dari belakang pantai, dari pantai teman-teman ya, bukan dari belakang pantai. Jadi bisa masuk dari pantai, ini ada bapak security-nya, ataupun kalau nggak masuk dari sini bisa masuk dari depan ya. Dari sini kalau masuknya itu free teman-teman ya, kita tidak dikenai biaya. Cuma nanti kalau kita mau sewa kursi itu ada yang berbayar dan ada yang free juga. Jadi di Labrisa itu setiap hari Minggu ya ada Sunday Market teman-teman. Jadi kalau pas teman-teman liburan ke Bali pas hari Minggu bisa main juga ya di Sunday Market yang ada di Labrisa.
Jadi belakanglah Brisa itu view-nya langsung ini teman-teman ya, Pantai Batu Mejan. Ini ya, view-nya langsung Pantai Batu Mejan. Apalagi pas teman-teman datangnya pas sore ya. View-nya bagus, bisa menikmati sunset teman-teman. Oke, kita jalan ini ya, jalan lagi. Dan jaraknya sendiri Pantai Batu Mejan kalau dari bandara kurang lebih sekitar 50 sampai 60 menit ya teman-teman ya, tergantung juga sama lalu lintas. Juga bisa masuk dari area sini. Dan untuk pantainya juga cukup bersih ya. Cukup bersih untuk pantainya. Mataharinya kalau nanti nggak ketutup sama awan bakalan bagus banget teman-teman. Ini bulunya pada ngecil tuh di bawah. Turun dulu ke sana ya, nanti kita balik lagi teman-teman di sini. Ini ada ibu penjual sarung-sarung pantai, kain pantai. Ada jagung bakar juga. Jagung bakar itu di Pantai Batu Mejan itu 20.000 ya. Tadi ada yang beli sih soalnya. Wisatawan domestik ya 20.000, tapi kalau wisatawan mancanegara nggak tahu sih teman-teman ya, sama apa enggak. Sebentar ya, kita turun dari sini. Ini ada Laruna, dia ada les surfing juga, buat beginner juga bisa. Kemudian juga ada video juga di dalam teman-teman. Jadi kalau mau bermain surfing bisa divideoin juga di Labaruna. Di depan ini juga Labaruna ya, tapi ini adalah area restoran. Lagi garu-garu pasir. Hey, lucu sekali anak bule teman-teman ya, gemoy banget nih. Jadi kita jalan di sebelah sana dulu ya. Jadi kita kalau lurus terus ke sana, nanti kita akan ketemu sama pantai perarenan teman-teman ya, itu ada patung kan di sana tuh ya. Patung Gajah Lima. Itu adalah pantai perarenan. Wah, obatnya naik di sebelah sini teman-teman. Jadi setelah Labrisa itu ada Labaruna, ada beberapa kafe juga. Ini ya restoran juga atau kafe. Ada Otri juga. Banyak sih teman-teman ya restorannya. Jadi kalau nggak mau nongkrong di Labrisa juga bisa di sini-sini teman-teman. Jadi ramai teman-teman ya Pantai Batu Mejan kalau pas sore hari ini. Ramainya tuh sampai malam hari dia. Kita kalau ngadep ke sana memang silau sih ya. Tapi kalau kita ke sini ini cerah banget teman-teman. Itu ya bolehnya dikasih tahu sama bodyguard-nya, enggak boleh ke tengah-tengah. Tapi dibilangin enggak mau sih, kayaknya sih agak membandel ya. Iya. Ya udahlah. Takutnya tuh kalau terjadi apa-apa gitu loh. Soalnya rambu-rambunya itu kan dari sini, sebenarnya nggak boleh melebihi batas ini. Kayaknya semakin sore itu kan ombaknya juga semakin besar juga. Ini main bola nih bule. Anak bule, bocil bule. Tuh di sana yang dulu banyak bule juga teman-teman. Banyak kan naik kan dia? Pada naik ke mbak. Cuacanya panas tapi dingin gitu loh teman-teman. Ini dia mau bikin apa nih?
dibilangin peluitnya. Tidak boleh kesana-sana teman-teman, berbahaya. Di atas sana juga. Kita juga bisa parkir di area sini teman-teman. Kemarin itu saya juga pernah ya parkir di area sini sama suami. Itu ya. Kasih tahu. Disuruh menepi teman-teman. Ya, soalnya obatnya memang besar. Yang di sana masih dia nggak dengerin, dia agak bandel sih emang bulenya. Bapaknya sampai marah-marah dia nggak dengerin. Marah bapaknya. Disuruh menepi tetap aja dia nggak mau. Ini yang sebelah sini mau menepi dia. Tapi yang itu tuh, bule yang satu itu, tetap aja dia kesana. Yuk kita jalan ya. Sekarang kita jalan ke arah sana. Ini dengerin nih bulunya, suka nih bapak lehernya. Ujungnya mau tuh dia. Sebenarnya dia tuh pakai pengaman apa-apa gitu teman-teman. Ini bulunya lagi jogging. Nanti kita akan melewati ini juga ya. Lah bisa lagi teman-teman. Akan lewat lagi. Nih foto dia, foto keluarga. Seru. Ini sama anaknya. Ya, mataharinya masih di atas teman-teman, belum turun. Oke, sekarang saya mau ini ya, mau naik lagi ke La Brisa, melewati La Brisa ya. Bapak
beberapa penjual jagung bakar. Iya, lah bisa. Pada antri dia mau ke lapangan. Ini ada bolongan nih teman-teman ya, hati-hati. Nanti kopinya masuk nyangkut dia. Kita nanti melewati ini ya, di sana itu yang banyak bulenya juga di sana. Bule pada ini nongkrong sambil menikmati sunset. Ada area buat bilasnya ya teman-teman ya. Ini bisa bilas di sini. Dan ini free ya. Ini kayak ini babynya ini dibilasin ya. Soalnya nanti kalau gak dibilas takutnya masuk angin teman-teman. Oke, kita melewati sini dulu ya. Di sini ya banyak yang nongkrong juga. Jadi kalau kita ngikutin jalan ini terus juga nanti akan ketemu sama ini ya, Pantai Batu Bolong teman-teman. And close to Bingen Beach. Di sini full banget ya nongkrong. Ini apain dia lewat sini kena ombak nanti. Ini ada yang mancing teman-teman di sana. Jadi nih ya, di sana itu sudah Pantai Batu Bolong teman-teman. Jadi lebih dekat ya kalau kita lewat pinggir pantainya.
bagus ya teman-teman. Ini ada Como Beach Club. Ada live musik ya di Como Beach School. Ada turunan nggak, kita turun ke pantainya ya. Pantainya lagi. Sebentar, kita cari turunan. Ya. Oh, ketutup sama awan teman-teman ya nanti sunsetnya. Padahal bagus loh. Turun dari sini ya. Banget. Bentar, kita cari yang agak datar ya. Jadi pantai Batu Mecan untuk sore hari ini cukup ramai ya teman-teman. Dan di sana itu sudah pantai Batu Mecan. Ada layang-layang di atas. Dingin teman-teman ya suasananya. Mau menyeberangi apa nih? Ini dulu deh. Dan semakin petang semakin ramai ya untuk pantai di pantai Batu Golong. Di sana kan pantai Batu Golong, di sana kan pantai Batu Mecan. Semua pantai di Canggu ramai teman-teman. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.